kita akan menyelesaikan beberapa masalah numerikal berdasarkan graf gerakan linear. Tadi kita dah tengok dua contoh jenis graf, iaitu yang pertama graf sasaran melawan masa dan juga graf laju melawan masa. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Kita boleh rujuk dalam buku teks. Baik, mari kita perhatikan masalah ini. Okey, graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. So, sebuah alat kereta kawalan mainan jauh, RC control yang bergerak. Mungkin sedang bergerak. Kita ada graf sasaran melawan masa. So, kita kat sini, kita ada dekat sini graf sasaran melawan masa. Jadi soalannya, ada dua soalan di sini. Yang pertama ditanya, berapakah sasaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Jadi kita akan lihat pada saat yang keempat, selepas 4 saat yang pertama. Soalan yang kedua, berapakah halaju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga masa 5 saat? Jadi kita akan banyak perhatikan pada masa. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu merujuk kepada graf secara directly, secara terus. Baik, mari kita lihat macam mana untuk menyelesaikan soalan yang pertama, iaitu dia minta sasaran pada kereta mainan selepas 4 saat yang pertama. Selepas 4 saat yang pertama, kalau kita perhatikan, kita akan buat sedikit dotted line dekat sini ya. Kita akan buat sedikit dotted line. Bila kita buat dotted line pada 4 saat yang pertama, okey, so kita cari 4 saat merujuk kepada paksi X. So kita akan buat satu dotted line ataupun garisan putus-putus daripada masa keempat saat, dan kita akan dapat kena kepada ataupun bersilang dengan graf garis yang dilukis. Jadi kita akan bawa kawasan persilangan tu ke arah paksi Y. Jadi kita akan buat satu dotted sehinggalah paksi Y. Jadi bila kita lalukan dotted line tu sehingga paksi Y, dia akan mengenai titik 6. Seperti mana yang kamu lihat pada rajah di bawah, dah bagi contoh dekat bawah tu. So bila kita buat dotted line daripada saat keempat sehingga melanggari garisan graf tersebut, kemudian kita bawa kepada paksi Y, dia akan mengenai sasaran bernilai 6 meter. Jadi kita boleh katakan selepas 4 saat yang pertama, sasaran kereta mainan tersebut adalah 6 meter. Sasaran adalah jarak pada arah yang tertentu. Nilai jarak pada arah yang tertentu. Ada arah, ada nilai magnitude dan juga arah. Itu merujuk kepada definisi sasaran. Ingat sasaran dengan jarak suatu dua benda yang nampak sama tapi berbeza. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berapakah halaju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga masa 5 saat? Jadi ada berlakunya perubahan sasaran dari masa 3 saat hingga 5 saat. Jadi kita ambil point daripada saat yang ketiga dan juga saat yang kelima. Pada saat yang ketiga dan saat yang kelima, kita akan dapati pada saat yang ketiga, sasarannya adalah 4 meter. Pada saat yang kelima, sasarannya adalah 8 meter. Jadi berlakunya perubahan sasaran pada saat yang tertentu. Jadi untuk mengira halaju, perlu diingat, untuk mengira halaju, formulanya adalah sasaran bahagi masa. Sasaran bahagi masa. Graf ni merujuk kepada sasaran bahagi masa. Y per X. Y per X. Itu kita punya clue, kita punya tips. Jadi kita dapatkan nilai Y, perubahan nilai Y, bahagikan dengan perubahan nilai X. So apa yang kita dapat di sini daripada graf, kita akan dapat perubahan nilai Y, iaitu perubahan sasarannya daripada 8 kepada 4. So 8 tolak 4. So kita akan dapat nilai perubahan tersebut. Kita akan bahagikan dengan perubahan masa, iaitu dari masa 5 saat ke 3 saat ataupun daripada masa 3 saat ke 5 saat. Jadi kita akan tolakkan dia. So 8 tolak 4 meter bahagi dengan 5 tolak 3 meter per saat. Jadi kita akan dapat nilai 4 meter bahagi 2 saat. 4 bahagi 2, kita akan dapat 2 meter per saat, iaitu halaju kereta mainan tersebut dari masa 3 saat ke 5 saat. Dan kalau kita dapati, dia sedang bergerak dengan halaju yang seragam. Baik, kita tengok contoh soalan yang kedua.
Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang lita yang lurus. So, gerakan sebuah motosikal dalam satu lita yang lurus. Straight track. Kita ada sasaran per masa. Masih lagi melibatkan graf sasaran dan juga masa. Soalan yang pertama, berapakah sasaran motosikal itu selepas 4 saat? Selepas 4 saat, berapakah sasaran motosikal tersebut? Terus rujuk kepada graf. Kita ambil masa 4 saat dan kita akan buat satu garis putus-putus sehingga mencacah kepada garisan ataupun graf garis yang terdapat pada graf tersebut. Jadi dia akan sampai kepada 15 meter. Jadi sasaran pada masa selepas 4 saat ialah 15 meter. Selepas 4 saat, motosikal tersebut telah berada sejauh 15 meter. Ada arah dia. Tapi dia tak mention lah arah dia berapa. Itu adalah merujuk kepada sasaran. Jadi soalan yang kedua, berapakah halaju motosikal itu dari 6 saat hingga 12 saat? Sama juga soalan seperti tadi, halaju merujuk kepada sasaran bahagi masa. Jadi kita ambil sasaran pada 6 saat dan juga sasaran pada 12 saat. Apa yang kita nampak di sini adalah berlakunya penurunan graf. Kecerunan graf ini bernilai negatif. Kecerunan graf ini bernilai negatif. Dia tak sama kecerunan daripada titik asalan hingga masa 4 saat. Kalau kita perhatikan daripada saat ke-6 hingga saat ke-12, nilai graf ataupun nilai kecerunan ini bernilai negatif. Jadi cara untuk mengiranya adalah sama juga Y per X. Kita akan ambil nilai akhir sasaran pada saat ke-12, iaitu nilai Y-nya adalah 0. Tolakkan dengan 15 meter. Kenapa kita ambil 15 meter? Kerana kita ambil pada saat yang ke-6. Jadi 0 tolak 15 meter perkan dengan 12 tolak 6 saat. Jadi kita akan dapat nilainya negatif 2.5 meter per saat. Negatif 2.5 meter per saat. Jadi dia sedang kembali ke tempat asal ataupun kembali ke titik asalan dia. Kembali ke tempat asal. Patah balik, senang cerita kita katalah patah balik. Dia patah balik. Sebab tu nilainya negatif. Nilainya negatif. Ataupun dia sedang kembali ke tempat asal. Baik, mari kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang melibatkan graf halaju dan juga masa. Baik, ini adalah graf halaju melawan masa. Pergerakan sebiji bola diwakili oleh bentuk graf di bawah. So kita ada graf halaju melawan masa dan dua soalannya. Soalan yang pertama, berapakah sasaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? 4 saat yang pertama, soalan tanya berapakah sasaran? Perlu diingat, yang ini bukan lagi graf sasaran melawan masa. Apabila melibatkan graf halaju dan juga masa, kita boleh dapatkan sasaran daripada luas bawah graf. Daripada luas bawah graf. Jadi mana kita nak cari? Ini dia. Dari luas bawah graf pada 4 saat yang pertama. So saya akan tutup ruang di sini. Okay, so ini adalah luas bawah grafnya. Jadi untuk mencari luas, kalau kita perhatikan di sini, kalau saya tutup, kita akan dapat bentuk segi empat tepat. Jadi untuk mencari luas segi empat tepat, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi kita akan dapatkan nilai 4 saat untuk paksi X. Paksi Y-nya adalah 1 meter per saat. Jadi halaju darabkan dengan masa, kita akan dapat nilai sasaran. Kita akan dapat nilai sasaran sebab halaju bersamaan dengan sasaran bahagi masa. Bila kita nak cari sasaran, halaju darab dengan masa. Jadi 4 saat darabkan dengan 1 meter per saat, kita akan dapat nilai 4 meter. Jadi sasaran yang dilalui pada 4 saat yang pertama adalah 4 meter. Soalan yang kedua, tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Jadi kalau kita perhatikan, soalan dia minta tentang pecutan. Pecutan bermaksud halaju per masa. Halaju per masa.
Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, pada masa 8 saat, halajunya adalah 3 meter per saat. Pada masa 12 saat, halajunya ialah 0 meter per saat. Dan kalau kita perhatikan, kecerunan garisan ini bernilai negatif. Bermaksud dia sedang menyah pecut. It's decelerating. Dia menyah pecut, menurunkan halajunya. Jadi, untuk mengira nilai pecutan, kita akan mengira nilai kecerunan graf tersebut. Jadi, kita akan ambil nilai Y, perubahan nilai Y bahagi dengan perubahan nilai X. So, perubahan nilai Y daripada 0 tolak dengan 3 meter per saat bahagi 12 nilai masanya hingga 8 saat. So, 12 tolak 8. Jadi, kita akan dapat nilainya 0.75 meter per saat kuasa 2. Dan nilainya mestilah bernilai negatif. Bukan positif tetapi negatif. Kenapa kita letak nilai negatif di sini? Kerana graf tersebut merujuk kepada kecerunan negatif. Kecerunan negatif, menyah pecut. Baik, kita tengok contoh soalan yang kedua. Graf halaju masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. So, motosikal yang sedang bergerak. Jadi, perlu diingat, kalau graf halaju dengan masa, halaju melawan masa, kita boleh dapat sesaran daripada luas bawah graf. Ha, sebab tu dia dah color dah sini, warna merah dengan warna hijau. Sebab dia akan tanya, yang pertama, soalan yang pertama dia tanya, tentukan halaju apabila masa bersamaan dengan 4 saat dan juga masa bersamaan dengan 8 saat. So, kita akan kena cari halaju pada masa 4 saat dan halaju pada masa 8 saat. Terus direct dalam graf. Soalan yang kedua, dia minta kita cari sesaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. Jadi, kita akan cari luas di antara graf tersebut, di bawah graf tersebut. Kita akan pergi pada soalan yang pertama dahulu. Okey, soalan yang pertama dia tanya halaju pada masa 4 saat. So, kita ambil halaju pada masa 4 saat. So, kita cari 4 saat dan kita buat satu garisan putus-putus sehingga dia mengenai graf garis tersebut. Dan kita akan baca, dapatkan nilai pada paksi Y, iaitu kita akan dapat nilai halajunya adalah 10 meter per saat. Iaitu halaju pada masa 4 saat. Manakala halaju pada masa 8 saat, kita ambil point pada masa 8 saat, kita buat satu garis putus-putus dan mengenai graf garis, kita akan cari nilai pada paksi Y dan nilai bacaan halajunya adalah 15 meter per saat. Mudah saja, cari dotted line yang berserenjang di antara paksi X dan paksi Y. Itu untuk mencari halaju. Sekarang kita nak cari sesaran. Ingat, kalau graf halaju melawan masa, nak cari sesarannya adalah mencari luas pada bawah graf. Jadi, di antara masa 0 saat sehingga 10 saat, ini adalah luas ataupun kita boleh katakan ini adalah sesarannya. Jadi, untuk mencari sesaran, kita perlu mencari nilai untuk mengira luas permukaan ataupun luas pada bahagian bawah graf tersebut. Jadi sebab tu dia tulis kat sini, sesaran bersamaan dengan luas di bawah graf halaju dan juga masa. So, ini adalah graf halaju masa. So, luas dia macam mana kita nak cari? Ini kita panggil dia luas trapezium, betul tak? So, luas trapezium, kita ada luas segitiga dan kita ada luas segi empat tepat di sini. So, kalau kat sini dia spesifikkan lagi, luas segitiga tambahkan dengan luas segi empat tepat. So, kita akan cari nilai Y dan cari nilai X untuk masukkan dalam formula mencari luas. Kita akan dapat 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak, nilai tapak 0 hingga 6 ni adalah nilai 6 saat. Nilai tinggi di sini adalah daripada 0 ke 15 meter per saat. Masukkan unit, jangan lupa unit. 15 meter per saat merujuk kepada halaju ataupun tinggi tapak ni tadi. Tinggi segitiga. Okey, manakala 6 saat ni merujuk kepada panjang tapak pada segitiga ni tadi. So, kalau kita masukkan rumus 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi, nilai saat ni akan di-clash off, akan di-cancel off kan, dan kita akan dapat nilainya. Manakala kita akan tambahkan dengan luas segi empat tepat. Luas segi empat tepat, panjangnya daripada 6 ke 10 saat ni, panjangnya adalah nilainya 4 saat. Manakala tingginya ataupun kita panggil lebarnya daripada 0 kepada 15. Sebab itulah di sini 10 saat tolak 6 darabkan 15 meter per saat.
Jangan lupa masukkan unit sebab kita boleh cancel offkan unit tersebut. Jadi bila kita tambahkan luas segitiga dengan luas segi empat tepat ataupun senang cerita kita panggil luas trapezium. Kau tahu kan nak kira luas trapezium. Terus kita akan dapat nilai sesarannya dalam unit meter iaitu 105 ataupun 105 meter per saat. Jadi selesai sudah dua contoh graf sesaran melawan masa dan graf yang kedua hal laju melawan masa. Tapi perlu diingat, latihan demi latihan demi latihan perlu dibuat untuk memudahkan pemahaman kamu mengenai cara untuk mengira ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan graf. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.